بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya ayah الذين آمنوا الله la ولا illa إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati segenap takmir masjid Bayangkara. Yang saya hormati juga panitia kajian malam Jumat. kaum muslimin muslimat jamaah majlis takdim. Masjid Bayangkara Demikian juga para pemirsa Dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Pertama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Allah ta'ala Memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita Kita bisa sampai ke tempat yang mulia ini Melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengadakan majlis taklim. Tentunya, kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tidak lupa, salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah untuk panutan kita, Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman Kaum muslimin dan muslimah, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Di kesempatan kajian kita malam hari ini Insyaallah kita akan membahas sebuah judul Menyambut Rizki di Masa Pandemi Subhanallah, sudah satu tahun sejak adanya virus Corona masuk ke negeri kita. Masih belum kita tahu kapan akan berakhirnya, namun yang jelas, semua kita merasakan ada pukulan yang berat, banyak yang merasakan usahanya harus mulai lagi dari awal. Banyak yang merasakan orang-orang kehilangan pekerjaannya. Memang ada di sana orang yang bisnisnya muncul, mencuat di masa pandemi nyam ini. Seperti para pengusaha ini apa? Tentunya mereka meraup keuntungan yang sangat besar. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yang mereka mungkin produknya hanya sangat terbatas, sekarang tanpa batas. Demikian juga produsen, apa namanya ini? Mereka juga masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya juga dapat wa dari teman. Ada teman yang kontak sama saya. Ustad, ada informasi mobil murah apa enggak? Ustad, orang tutulan mobil, tapi ditakoni. Enggak jualan mobil, tapi ditanya. Ustadz ada mobil murah apa tidak? Mobil apa? Mobil jenis ini harganya sekian kira-kira ada enggak kira-kira? Saya tahu teman saya itu punya mobil, saya tanyakan, loh, mobil panjenengan di mana, Mas? Mobil saya terpaksa saya lepas karena beberapa bulan tidak ada obyekan sama sekali. Saya potong sebagiannya untuk beli beras. Ini satu di antara sekian banyak cerita terkait dengan masa pandemi ini. Mungkin panjenengan juga punya sekian puluh cerita tentang teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya. Yang lainnya juga punya seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu sekali kita untuk menata hati kita kembali. Bagaimana hati ini kemudian kita siapkan, menyambut rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ada beberapa hal yang perlu kita cermati Kita dalami dan perlu kita fahami Bagaimana kita menyambut rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Di antara yang sangat perlu sekali Kita tanamkan dalam diri kita Bahwasannya Allah yang telah menciptakan kita Dialah yang memiliki nama Ar-Razzaq Allah subhanahu wa ta'ala Khalaqana wa razaqana Dialah Allah yang telah menciptakan kita Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan rizki kepada kita Allah telah ciptakan kita Kemudian Allah berikan rizki kepada kita, dibekali dengan berbagai macam nikmat, agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa sulit dari sisi ekonomi, meskipun kita masih merasakan kelapangan luar biasa dari sisi ibadah. Ada yang menghalangi kita sholat, tidak ada yang menghalangi kita puasa, tidak ada yang menghalangi kita menyampaikan zakat, infak, sedekah. Kita enggak dari sisi ibadah, kita masih banyak, luas sekali, lapang sekali. Namun, dari sisi perekonomian, mungkin kita merasakan berat sempit. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di saat kita merasakan kesulitan, ingatlah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memiliki nama Ar-Razzaq. Inna Allaha huwa Ar-Razzaq, dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq. Zat yang Maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin, Yang memiliki kekuatan sangat hebat, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudahkah kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, yang membagi rizki kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lainnya? Kita harus yakin itu. Dan ketahuilah saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjamin rezeki manusia tetapi semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini bergantung kepadanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi Melainkan Allah yang menjamin rezekinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezekinya. Maka, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dalam kondisi merasakan sulit perekonomian, sempit seret rezeki kita, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Razak, wahai Zat. Yang memberikan rizki, "Zukni, berikanlah rizki kepadaku, lapangkanlah rizki untukku." Siapa di antara kita yang mengalami kesulitan, kemudian merengek kepada Allah di dalam sujudnya? Siapa di antara kita yang mengalami sulit, kemudian menengadahkan tangan kepada Allah di sepertiga malam terakhir, di kesendirian? berdua dengan Allah Subhanahu wa taala saja memanggil-manggil nama ya Razzaq ya Razzaq siapa di antara kita sudah melakukan seperti itu Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah mari kita tumbuhkan kita yakinkan kepada diri kita bahwasanya dialah Allah yang menjamin rizki untuk kita yang menjamin rizki untuk istri kita dan juga anak-anak kita Tidak perlu khawatir Semuanya telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam lauhul mahfuz Saudaraku untuk kelengkapan pembahasan Poin ini kita akan lanjutkan kepada poin yang setelahnya Setelah kita tanamkan bahwasannya Allah sebagai zat yang maha memberikan rizki Maka ketahuilah kita itu enggak akan mati kecuali kalau jatah rezeki kita itu habis. Kita itu enggak bakal mati, Bapak Ibu. Kita enggak bakal meninggalkan dunia ini kecuali kalau memang jatah rezeki kita sudah habis, sudah enggak ada lagi jatah oksigen di muka bumi ini bagi kita. Sudah tidak ada lagi jatah suapan-suapan nasi untuk masuk ke dalam mulut kita. Tidak ada lagi jatah air, barang setetes masuk ke dalam tubuh kita. Ketika sudah habis, maka di saat itulah baru kita akan menghadap kepada Allah, meninggalkan kehidupan dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka, tidak perlu khawatir tentang rizki kita. Rizki keluarga kita tidak perlu khawatir, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perlu digarisbawahi di sini: jangan sampai ketika kita tahu rizki kita sudah ditakdirkan oleh Allah, kemudian kita tidak mau berusaha. Ini kekeliruan. Kita harus tetap memaksimalkan usaha kita untuk mendapatkan kebaikan. Kita juga harus tetap memaksimalkan usaha kita agar terhindar dari keburukan, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan seorang yang mengatakan, "Kemudian takdir sudah ditetapkan, rizki bagian dari takdir." Secuil pun tidak akan ada yang bisa diambil oleh orang lain. Makanya saya tidak akan bekerja. Tidak bisa dibenarkan ucapan semacam ini. Seorang tertuntut untuk melakukan yang terbaik. Menunjukkan usaha yang terbaik. Untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita simak hadis dari Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ruhal qudus nafatha fi raw'i inna nafsan lan la tamuta hatta tastakmila rizquha sesungguhnya ruhul qudus yaitu malaikat jibril telah membisikkan kepada jiwaku kata nabi Malaikat Jibril telah membisikkan kepadaku, "Sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sampai semua jatah rizkinya dihabiskan. Orang itu enggak bakal mati kalau masih punya setetes air yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Orang itu enggak akan mati kalau masih ada jatah satu tarikan nafas untuk masuk ke dalam tubuhnya. Tidak akan mati, mati ketika sudah habis jatah itu semuanya." Kemudian Nabi Wasallam memberikan nasihat kepada kita setelah mengkhabarkan bahwasanya seorang enggak bakal mati kecuali kalau sudah habis jatah rezekinya. Beliau mengatakan fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwalah kalian kepada Allah. Jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah itu ya bakal memberikan apa yang dijanjikan. Kalau kita mau melaksanakan perintah-perintahnya, kalau kita mau menjauhi larangan-larangannya. Wa dan perbaguslah caramu dalam menyambut rizki. Ini tugas kita jamaah. Perbaiki cara kita dalam menyambut rizki. Jangan sampai kita ngawur. Sebagian orang mengatakan, kayak nak golet kerjaannya lampu bangjo terabas gitu. Maksudnya apa? Dia enggak peduli halal haram gitu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita punya aturan. Di sana ada yang halal, di sana ada yang haram, kita harus mendahulukan yang halal dan menjauhi yang haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yahmilannakum istidha'ur rizq antat lubuh Janganlah sampai, janganlah sampai seorang itu karena yang dia harapkan dari rizki itu enggak sampai kepadanya atau telat kemudian dia mencari dengan cara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan yang haram saja susah apalagi yang halal. Padahal yang halal itu mudah, yang halal itu mendatangkan ketentraman hati, yang halal itu menjadikan seorang itu damai kehidupannya. Kalau yang haram memang nyarinya sulit, tetap sulit sama. Kemudian apa? Mendatangkan hati yang geringsang, hati yang gak tentram, hati yang gak damai. Setelah itu akan kecanduan dengan dosa. Nauzubillahimin Kemudian Nabi mengatakan fa inna la yudrak ma indahu illa bi taatih. Sesungguhnya rizki yang di sisi Allah itu tidak akan didapat kecuali dengan taat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemberi rizki dan kita harus yakin juga bahwasanya rizki seorang itu bagian dari takdir dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tidak akan seorang itu meninggalkan dunia kecuali kalau sudah apa? sudah habis jatah rizkinya. Sudah yakin, sudah mantap belum ini? Apa masih gelisah? Besok makan apa? Kalau masih gelisah lagi ya mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sebagian orang mengatakan kepada yang lainnya, jenengan ya kepenak ya, jenengan PNS. Orang nana istilah apa? Bangkrut, lo jeresa apa negara orang bisa bangkrut? Bisa kok, apa iya? Negara nggak bisa bangkrut. Kalau Allah berkehendak, PNS nggak ada yang gajian gitu. Kalau Allah berkehendak kan seperti itu, bisa saja negara bangkrut. Jangan sampai punya anggapan bahwasanya negara nggak akan bangkrut. Sekarang iya, masih bisa bertahan, masih bisa menggaji. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk lebih menguatkan diri kita. Menguatkan jiwa kita menghadapi krisis di masa pandemi. Bagaimana kita menyambut rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah kalau Allah Ta'ala menutup satu pintu rezeki bagi kita, Allah menyiapkan pintu rezeki yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup satu pintu rezeki, Allah itu membuka pintu rezeki yang lain. Dan tingkatan semacam ini sudah pernah kita alami. Sudah pernah kita alami. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita dari satu jalur. Kapan itu? Ketika dirahim ibu kita. Rizki yang diberikan kepada kita cuma dari apa? Dari mana pak? Dari pusar kita kan? Ya atau tidak? Kemudian ketika dari pusar itu Diputus, kita keluar ke alam dunia ini. Allah Ta'ala putuskan satu jalur rizki, dibukakan pintu rizki yang lain, bisa bernafas dengan hidung, kemudian bisa makan, bisa minum, lewat mulut. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran kepada kita: "Enggak usah khawatir kalau Allah Ta'ala tutup satu pintu rizki bagi kita." Allah itu sedang menyiapkan pintu yang lain. Namun jangan sampai kita itu sekali-kali punya persangkaan buruk kepada Allah. Nah kaya carane. Nah, sebagian orang kan seperti itu. Nek kaya carane tah, jangan remuk-remuk. Ngomong seperti ini kan? Enggak baik ngomongan seperti ini. Kalau seandainya tertutup, umpamanya jenengan punya bengkel sekarang, orang lesu untuk makan saja sulit, apalagi untuk servis motor, untuk servis mobil, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai punya perkataan yang jelek, jangan sampai punya persangkaan yang jelek kepada Allah, karena apa yang Allah berikan kepada kita itu sama dengan persangkaan kita kepada Allah. Allah Taala sebutkan ana inda dhanni abdi bi sesungguhnya aku itu sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Ini hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi apa yang aku berikan kepada hamba sebagaimana persangkaan hamba kepadaku. Faliyadun Nabi Mashaaah, terserah hamba itu mau berprasangka apa kepadaku. In khairun Kalau persangkaannya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa inshaaan, kalau persangkaannya jelek, maka dia pun akan mendapatkan kejelekan itu. Maka jaga hati ini. Jangan sampai kita sekali-kali punya persangkaan jelek kepada Allah. Sekali lagi, kalau ditutup satu pintu, rizki ratusan, bahkan ribuan peluang rizki yang lain ada. Kalau kita mau memberikan dorongan kepada diri kita untuk melihat kepada peluang-peluang tersebut, jangan batasi diri kita untuk melakukan satu pekerjaan tertentu saja. Sebagiannya, oh. Saya S1, masa kerja kayak gitu, enggak boleh seperti itu. Orang ini mempersempit rizkinya. Dia, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pekerjaan banyak banget. Kita diputus pekerjaan banyak banget, pekerjaan yang lain. Lapangan kerja yang kita rintis kemudian terkena dampak karena pandemi ini ternyata masih banyak sekali. peluang-peluang usaha yang lain. Sekali lagi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sekali lagi jangan pernah punya persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semakna dengan hadis yang tadi. Beliau mengatakan ayyuhan nas wahai sekalian manusia Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah caramu menyambut rizki. Perbagus caramu dalam menyambut rizki. Fa nafsan rizqaha wa in Sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sampai semua rizkinya itu didatangkan kepadanya meskipun terlambat menurut pandangan manusia tersebut tentunya. wa ajmilu Kemudian Nabi mengulangi lagi. Takwalah kalian kepada Allah. Perbaguslah caramu menjemput rizki. khulu mahalla wa da'u Ambil yang halal. Dan jauhilah apa-apa yang haram. Ini kaidah. Ini kaidah dalam kehidupan kita. Cari yang halal, jauhi yang haram. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, banyak sekali peluang-peluang usaha. Tinggal diseleksi mana yang halal, mana yang haram. Yang haram itu bukan hanya sekedar mencuri, yang haram bukan hanya sekedar merampok. Banyak yang haram, kita akan tahu perkara-perkara yang haram. Ketika kita mau belajar. Ketika kita mau mengkaji, kita mau bertanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa memilah dan memilih mana yang halal. Kemudian dijadikan sebagai sumber kehidupannya dan menjauhi mana yang haram dijauhi sejauh-jauhnya dari dijadikan sebagai apa sumber kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah ini. Di dalam menjemput rizki di masa pandemi, janganlah sampai kita itu cuma berpikir banyak. Tapi tidak mau berpikir berkah, kita harus mengakui banyak di antara kita. Ketika berpikir atau ditawari pekerjaan, ditawari usaha, maka berapa yang dia dapatkan? Ditawari pekerjaan, jawabannya apa? Wani piro gitu kan, ini akan sangat jauh. Dengan kaum muslimin yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tentang banyaknya tetapi mana yang baik wahai Rasulullah seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat ayyul kasbi atyab wahai Rasulullah pekerjaan apakah yang paling baik Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pekerjaan seorang dengan tangannya. Itu yang terbaik. Seorang berusaha peras keringat banting tulang dengan apa yang dia mampu itulah yang terbaik. Masya Allah Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Tetapi dia menggantungkan hidup kepada Allah dan melakukan usaha semaksimal mungkin. Apa yang dia mampu? Kalau dia mampunya, pertukangan, pertukangan, pertanian, pertanian, perbengkelan, perbengkelan, dia bisa masak. Ya, jadi apa? Chef seperti itu, dan seterusnya semua amalan yang seorang itu dia mampu lakukan dengan tangannya dengan tenaganya dia maka itu terbaik selama itu tidak melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala wa mebrurin dan setiap jual-beli yang mabrur yang diberkahi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah mental untuk berburu berkah di masa kita sekarang ini adalah sangat lemah, sangat lemah, berburu kebaikan, berburu berkah. Itu sangat lemah sekali, seperti misalnya, seperti misalnya ini saya sebutkan salah satu contohnya, ketika ada seorang pemuda, dia. sudah azan ini belum kan belum hmm. ada seorang pemuda dia tadinya hidup bersama dengan salah satu orang tuanya yang tinggal satu ayahnya atau ibunya dia sudah ada pekerjaan di situ dia hidup dengan salah satu orang tuanya yang memang tinggal sebatang kara saja sendirian gitu ya tidak ada siapa-siapa lagi. Dia sudah bisa hidup dengan pekerjaannya. Memang tidak berlebih. Tapi dia bisa ngantar orang tuanya. Pas lagi sakit diantar ke dokter. Pas orang tuanya minta diantar ke pasar, diantarnya ke pasar. Ada hajatan diantarnya ke tempat hajatan. Pokoknya kesehariannya nemani orang tua. Kemudian sang pemuda ini mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar kota, jauh dari orang tuanya yang sendirian tadi. Gajinya besar. Ditawarkan kepadanya gaji sampai 10 juta. Untuk pemula ya besar banget 10 juta. Dia ngomong kepada ibunya, "Ibu, bagaimana? Atau ayah, bagaimana? Ada tawaran pekerjaan tapi jauh." Gajinya lumayan untuk memenuhi kebutuhan dan bisa nabung. Kalau namanya orang tua pasti akan mengatakan silahkan kalau itu baik bagimu. Kan mengatakan seperti itu. Kalau kamu rasa itu baik bagimu silahkan. Dia tidak berpikir bagaimana dengan penghasilan yang di kampungnya. Dia bisa mendapatkan keberkahan hidup luar biasa. Karena setiap perjuangan dia nemani orang tua Itu adalah keberkahan dari Allah Namun ketika jauh Apakah dia bisa berbuat baik dengan orang tuanya? Bisa, paling ya berkirim kabar Kemudian ngirimi duit Tetapi itu tidak sebagaimana ketika dia menemani orang tuanya Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Berfikirlah tentang keberkahan Keberkahan itu apa sih? keberkahan itu adalah al-khair al-kafir kebaikan yang sangat banyak kathratul khair wadawamuhu kebaikan yang banyak dan terus ada kalau seandainya seorang tahu pertemuan dengan ayahnya pertemuan dengan ibunya itu akan menghantarkan kepada kemenangan yang sebenar-benarnya yaitu surga tentunya dia akan bertahan saya akan bersabar dengan penghasilan seperti ini saya akan mengabdikan kalau boleh mengutarakan seperti itu, maksudnya mengabdikan adalah apa? Mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tuaku, atau kepada ibuku, atau kepada ayahku. Tentunya, dia akan berkorban. Saya akan memilih tetap tinggal bersama ibu. Saya akan memilih tetap tinggal bersama ayah. Kalau dia mencari keberkahan, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sosok yang semacam ini. Di zaman kita sekarang ini, adalah jarang orang-orang yang memikirkan tentang masalah keberkahan. Yang ada adalah dapat berapa? Kalau saya bergabung sama panjenengan gaji, saya berapa? Tidak berpikir bahwasanya kalau bekerja, misalnya ke lembaga pendidikan, islami, pesantren, atau madrasah, itu ada keberkahan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia hidup di lingkungan yang baik. Istrinya pergaulannya dengan teman-teman baik semuanya. Anaknya dia mendapatkan lingkungan yang baik ada ada apa namanya majelis taklim untuk anak-anak. Subhanallah. Tetapi memang kalau nominalnya ya kecil. Tetapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang memilih tinggal di kota yang di sana penduduknya hampir semuanya adalah non-Islam. Jumatannya aja susah, harus keluar Beberapa puluh kilometer dari tempat tinggalnya, memperjuangkan apa sih? Nyari apa sih? Nyari dunia, iya, nyari dunia. Tidak nyari berkah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tumbuhkan ketika kita bekerja itu yang kita cari berkah, sehingga nantinya akan membawa dampak positif bagi diri kita, bagi keluarga kita. Pendidikannya demikian juga ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hal lain yang perlu kita perhatikan di masa sulit semacam ini: sulit ekonomi, ya, ibadah insya Allah masih muda. Saya mengingatkan bahwasanya jangan munculkan dalam diri kita jiwa untuk meminta-minta atau ngemis. Memohon belas kasih sayang dari orang lain, tumbuhkan kemandirian. Tumbuhkan kemandirian, demikian juga saya mengajak kepada para muhsinin, mengajak kepada orang-orang dermawan, para dermawan, ketika mau memberikan bantuan turunlah ke, ke bawah. Gitu, lihat kepada kondisi orang-orang yang terkena dampak, jangan memberikan pengumuman. Siapa yang mau butuh bantuan, daftarkan data diri dan lain sebagainya. Subhanallah, ini adalah tidak baik bagi sebagian orang dan tidak disukai oleh sebagian orang. Beberapa waktu yang lalu, ada di grup, ada yang menawarkan terkait dengan pandemi ini. Lembaga tertentu menawarkan ada bantuan setiap bulannya. Sekian. Kemudian dengan syarat mengajukan dan lain sebagainya. Alhamdulillah di saat itu kita diingatkan oleh salah satu ustadz yang mengatakan kami para ustadz dan keluarganya siap untuk hidup susah daripada kami harus mengemis. Sikap tegas, sikap yang tegas yang semacam ini yang menunjukkan bahwasannya kita itu punya izah, kita punya apa kehormatan. Karena apa? Kalau seandainya kita harus mengajukan data diri, data keluarga, anak kita berapa gitu ya. Itu seperti kita meminta-minta. Dan kita khawatir apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ma yazalur rajulu alunan nas Tidaklah seorang senantiasa meminta kepada orang lain. Hatta ya'ti yaumul qiyamah laisa ala wajhihi laisa fi Tidaklah seorang itu terus minta-minta kepada orang lain sampai nanti datang pada hari kiamat tidak ada sekerat daging pun di wajahnya Maka alhamdulillah sebuah maukif yang sangat istimewa sebuah keadaan yang sangat istimewa atau sikap yang sangat istimewa dari Ustadz tersebut bahwasanya Untuk mengajukan bantuan kami tidak. Kalau ada orang ngasih, alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Nabi saw juga mengatakan man saalamin ghairi fakrin fakannah ma yakulul jamra. Kata Nabi saw barangsiapa yang meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir. Seorang meminta-minta padahal dirinya memang masih bisa bertahan hidup. Maka kata Nabi SAW seolah-olah dia itu memakan bara api. Na'udzubillah. Maka saya mengingatkan kepada para donatur, para para muhsinin. Ketika mau memberikan bantuan turun ke masyarakat bawah. Jangan nunggu mereka datang ke rumah panjenengan. Karena panjenengan sendiri yang butuh pahala dari Allah SWT. Bukan mereka yang fakir yang butuh uluran tangan panjenengan, panjenengan yang butuh karena harta jenengan. Kalau tidak dimanfaatkan di jalan Allah, akan merusak kehidupan panjenengan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah untuk menjadi orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak meminta belas kasihan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk muadzin saya persilahkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas materi selanjutnya terkait eh, rizki di masa pandemi. Ketika kita menyambut rizki dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah melakukan satu usaha atau pekerjaan yang di dalamnya ada kezaliman kepada orang lain yang ada kezalimannya kepada orang lain Nabi SAW menyatakan ittaqul zulma fa inna zulma jauhilah oleh kalian kezaliman karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk kelak pada hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang semacam itu. Jauhi pekerjaan-pekerjaan yang di sana ada kezaliman kepada orang lain. Di antaranya adalah menimbun. Menimbun barang yang merupakan kebutuhan pokok yang urgen sekali bagi manusia. Jangan sampai seorang menimbun hal-hal yang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia kemudian untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la khati. Tidak boleh menimbun barang. Tidaklah seorang menimbun kecuali dia adalah orang yang bersalah. Kecuali orang yang bersalah, orang yang berdosa, maka jangan sampai ketika terjadi kelangkaan barang kemudian kita punya simpanan kemudian kita simpan sampai kepada tingkat di mana nanti permintaannya sudah semakin kuat dia akan bisa bebas menjual sebebas-bebasnya. Tidak boleh yang semacam ini. Demikian juga pekerjaan riba. Itu adalah pekerjaan yang merupakan kezaliman terhadap orang lain. Utang piutang yang seharusnya adalah akadnya untuk tolong-menolong di dalam kebaikan. Jangan sampai itu dijadikan sebagai usaha untuk penghidupan. Dia memberikan pinjaman, kemudian meminta kembalian dengan ada tambahannya. Maka, bukan seperti itu bisnis di dalam Islam. Kembangkan dengan usaha, bukan dengan cara diberikan sebagai pinjaman, kemudian meminta kembalian dengan yang berlebih itu adalah riba dan itu hukumnya adalah haram. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga yang bisa kita lakukan untuk menyambut rizki di masa pandemi adalah seperti yang tadi di awal saya ingatkan, serulah Allah, panggilah Allah, mendekat kepadanya, panggilah namanya Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Wahidat yang memberikan rizki. Urzukni berikanlah rizki kepadaku. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah berikanlah kecukupan dengan halal. Dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu. Dari bergantung kepada selainmu. Ini doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah SWT. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita Dalam beberapa hadis yang tadi kita simak Sampai Nabi mengulang Ittaqullah bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menjadi bekal bagi setiap kita Dalam menyambut rizki di masa pandemi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesabaran kepada kita Dan juga kepada seluruh kaum muslimin Sehingga bisa menghadapi kondisi Keadaan seperti saat kita sekarang ini dan kita berhasil untuk bisa bersabar. Untuk bisa bersabar menghadapi kondisi yang semacam ini karena kehidupan seorang mukmin itu tidak beralih dari dua hal, syukur dan sabar dalam kehidupannya. Syukur ketika mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia dari Allah dan bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi saya kira cukupkan, saya cukupkan sampai di sini. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah benar kalimat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Dan bagaimana cara kita agar tidak sering difitnah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah fitnah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dimaksudkan fitnah di dalam ayat tersebut adalah al-kufur adalah kekufuran kekufuran itu dosanya adalah lebih besar daripada pembunuhan wallahu alam seperti itu bukan fitnah yang dimaksudkan adalah menjelek-jelekkan orang lain dosanya lebih besar daripada pembunuhan bukan seperti itu maksudnya Bagaimana kalau kita sering difitnah? Orang yang difitnah, bahasa kita ya, bukan fitnah tadi ya. Orang yang sering difitnah, yang disering, dijelek-jelekkan oleh orang lain di hadapan yang lainnya gitu ya, tidak ada ruginya, tidak ada ruginya sama sekali. Malah yang ada adalah keberuntungan. Kalau seandainya kita punya banyak dosa dan kita hampir semuanya sadar, kita punya banyak salah, punya banyak dosa. Di saat kita difitnah ataupun disebutkan kejelekan, digibah oleh orang lain, Subhanallah keuntungan besar. Kalau seandainya kita banyak dosa, kita akan ngirim dosa-dosa kita kepada orang tersebut. Itu keuntungan apa kerugian? Jelas keuntungan besar bagi kita. Kalau seandainya kita orang mungkin baik gitu ya, dosanya sedikit, masya Allah orang yang memfitnah kita di luar sana, menjelek-jelekkan kita di luar sana itu sedang setor kebaikan untuk kita, pahalanya dikirim untuk kita. Maka jangan jangan sampai kemudian kita jangan berdedek banget sama orang itu gitu. Sudah. Kalau perlu malah kita harus baiki orang tersebut. Karena apa? Salatnya nanti dikasihkan buat kita puasanya eh dikasihkan buat kita dia sudah habis-habisan infak sedekah berhaji eh ternyata malah dikasihkan buat kita apa yang membuat kita bersedih coba tidak perlu bersedih hati ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita ada pertanyaan yang lainnya lagi menyambung silaturahmi maka akan memperlancar rizki Apakah rezeki kita akan benar dilancarkan? Yakin apa tidak dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ayub satalahu fi rizqi. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari dan akan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Siapa yang ingin Rizkinya dilapangkan, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, sambunglah silaturahmi. Yang dimaksudkan silaturahmi tidak dengan semua orang. Yang namanya silaturahmi menyambung kekerabatan. Silaturahmi dengan teman SMA, ya bukan itu, bukan silaturahmi namanya. Silaturahmi RT-an, apa se-RT dulur KB? Silaturahmi dengan... Pak Camat, Pak Camat itu anaknya siapa? Dulunya panjenengan, eh bukan, bukan silaturahmi namanya. Itu namanya apa? Ya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan secara Islam. Tetapi itu bukan silaturahmi yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan silaturahmi adalah menyambung kekerabatan dengan orang-orang yang masih punya hubungan darah, paman, bibi, kakek, adiknya, kakek, dan lain sebagainya. Orang-orang yang punya kekerabatan dengan kita itu namanya silaturahmi. Kalau kita yakin dengan hadis ini, insya Allah kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak yakin kepada hadis ini, kita artinya adalah suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi hanya bertugas menyampaikan saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berjanji, siapa yang nyambung silaturahmi bakal dilapangkan rizkinya, siapa yang nyambung silaturahmi bakal dipanjangkan umurnya. Apakah kita akan cepat kembali kepada Allah. Apa? Apakah kita maksudnya gimana? Apakah rezeki kita akan benar dilancarkan dan apakah kita akan cepat kembali kepada Allah? Mungkin, mungkin maksudnya ketika rezeki dilapangkan kemudian kita akan cepat kembali kepada Allah habis gitu rezekinya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perbenaran rezeki ri milik Allah itu sangat luas di langit dan di bumi. Jangan sampai punya anggapan kalau orang itu kemudian dilancarkan di sini dalam mana ngarap mati gitu ya. Jangan punya anggapan seperti itu. Rizki Allah, karunia Allah itu ada yang ada di langit, yang ada di bumi semuanya milik Allah. Kita itu makan berapa sih dari muka bumi ini sedikit banget. Sedikit banget kalau dibandingkan dengan besarnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya anggapan kalau sudah dibanyakkan rezeki kemudian akan cepat mati, cepat menghadap kepada Allah. Wallahu alam Bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.